Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu 6 Desember 2014 merupakan hari yang akan menjadi hari yang sangat berarti dalam hidup Lia. Ayah, setelah sekian lama, Ayah telah membimbing Lia, mengasihi dan menyayangi Lia. Lia mohon maaf jika selama ini Lia telah melakukan kesalahan. Mohon maaf jika Lia belum mampu menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Mama, sepanjang hidup Lia, Lia akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Mama telah melahirkan Lia, mendidik dan membesarkan Lia dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan. Tak akan pernah sanggup Lia membalas semua itu, Mama. Lia mohon maaf jika pernah berkata yang menyakiti hati Mama, jika terkadang Lia egois dan jika Lia belum mampu memberikan kebahagiaan untuk Mama. Tapi ketahuilah, selamanya Ayah dan Mama adalah orang tua yang terbaik bagi Lia dan akan selalu ada di hati Lia. Mas Rizky Ade Maulana, kakakku tersayang, Lia mohon doa dan restu dari Mas Kiki untuk menjadi wali pada pernikahan Lia dengan seorang pria yang menjadi tautan hati Lia, yang bernama Wahyu Susilo, untuk menemani perjalanan panjang hidup Lia kelak. Seorang pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak serta penuh kasih sayang. Mama, Ayah, Mas Rizky,